Ipin, jangan mulim. Upin, Ipin, inilah dia. Kembas, giras, itu biasa. Upin, Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin, Ipin, selamanya. Betul-betul. Bila cuti sekolah? Bahagian satu. Kenapa selipat kita? Bilalah nak siap lukisan ni? Hai, besok dah nak sekolah. Tengah nak buatlah ni. Tapi rainbow kacau. Betul-betul-betul. Jangan nak salahkan rainbow kalau tak siap nanti. Ipin. Siapa jatuh dulu dia kalah. Saya balik dulu. Hai.
Upin, jom kita balik. Besar. Sedapnya. Kelulut. Tak sengat orang. Mari sini. Mari. Bila cuti sekolah? Bahagian 2. Nampak tempayan-tempayan kecil ni? Dalam ni ada madu. Sedap. Kenapa? Tak percaya? Nah, rasa sendiri. Nah, ambil. Sedap. Rasa masa-masa manis. Dah cakap. Betul. Nak juga. Fizi, jangan. Nanti tersedok kelulut. Apalah kau ni? Mana saya tahu? Saya ingat boleh hirup madu kat sini juga. Ish, ini corong tempat masuk sarangnya. Mana ada madu? Huh? Tengok ni, macam cendawan. Yang ni keropok. Yang ni macam donat. Sedapnya. Boleh makan ke tu? Nak juga. Kau ni asyik makan je. Corong lain-lain bentuk ni, maknanya lebah kelulut yang berlainan jenis. Faham? Tapi, semua nampak sama je. Orang tak tahu tengok. Dah. Mari tolong keluarkan roti lebah ni. Ada roti? Manalah korang ni pergi main? Atuk! Terima kasih, Daddy! Esok pergi lagi, ya? Sama-sama. Bye! Jumpa esok. Tadaa! Sudah ada? Ada. Mail, jadi! Saya cari. Korang beli apa? Air minit. Saya pun beli. Oh,
aku jalan dulu. Hey, yang itu, yang itu. Kalah jangan marah. Tenang main. Hey, Mahil, Ipin, kenapa gaduh-gaduh? Tak gaduh, marah aje. Habis tutup botol aku Mahil ambil. Eh, bukan aku ambil. Kau kalah main perang kemuncuk. Main apa? Perang kemuncuk. Tada! Ini benar. Oh, gitu. Aku juga mau main dah. Siapa yang menang? Dapat ini. Bila cuti sekolah? Bahagian tiga. Bagilah sikit. Ayo, bapak. Dua seringgit. Beli ke? Beli. Tak apa. Kita orang boleh makan yang ni. Dengar aku kutip buah-buah cemai ni. Kau nak buat apa? Adalah. Wah, banyaknya. Aku nak balik. Tapi, tadi janji mau main. Alah, besok je lah main. Meme, pinjam ni. Wah, cantik ni lukisan kau, Meme. Lawa-lawa. Terima kasih. Fizi, tengok lukisan kau. Tak payahlah. Kau takkan faham. Eh, tengoklah. Hah? Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Duduk, duduk. Wah, semuanya ceria. Seronok bercuti? Seronok. Bagus. Cikgu yakin murid-murid dah siap kerja sekolah dan tak sabar nak tunjukkan. Ya. Tajuknya Bila Cuti Sekolah Saya Rindu. Ya. Jadi kita mulakan dengan Cikgu. Fizi, Cikgu Fizi. Aku pula. Fizi? Ke depan. Fizi kau Fizi. Tengoklah. Ini lukisan. Apa yang lukis? Tak ada apa-apa pun. Kenapa kosong? Bila cuti sekolah, saya tak rindu apa-apa pun. Sebab itulah kosong. Macam tu pun boleh. Kamu memang budak yang jujur.
duduk. Siapa lagi? Saya, cikgu. Silakan, Mimi. Bila cuti sekolah, saya rindu kerja sekolah. Huh? Saya suka ada kerja sekolah hari-hari. Kalau begitu, hari-hari cikgu akan bagi murid-murid kerja sekolah. Alah. Suka tak? Tidak! Saya suka. Tapi saya tak suka. Mail, mari. Bila cuti sekolah, saya rindu nak jual barang kat sekolah. Saya bawa ayam goreng. Mail, kat sekolah tak boleh menjual. Cikgu nak jorok cermai. Mak saya buat. Percuma. Sedapnya. Terima kasih. Sama-sama. Saya suka. Mana saya punya? Ada? RM2. Mak ayah kedekut. Ha, Upin, Ipin, ke depan. Giliran kita. Kau mula dulu ya, Ipin. Jangan terkejut. Bila cuti sekolah, Ipin rindu dengan tadi kau berserang. Di sini, yang penting kita dapat banyak ilmu. Macam cikgu selalu kata, cantik. Macam. Cantiknya. Apa itu? Tapi cikgu sedih. Bila cuti sekolah, tak ada siapa cikgu yang... Cikgu sebab bila cuti sekolah, yang paling kita orang rindu ialah... Cikgu! I love you!